Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman sekalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Oke teman-teman, kali ini kita sudah berada di Desa Rindu Hati, sebuah kawasan wisata, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, Sumatera, Indonesia. Subhanallah, ini sungainya sangat jernih sekali teman-teman sekalian. Sangat cocok untuk kemah bersama sahabat ataupun bersama keluarga. Suasana alamnya yang sangat syahdu. Teman-teman bisa ngopi di pinggir sungai sembari menikmati aliran sungai yang sangat enak didengar. Mandi di sungai ini subhanallah, segar sekali teman-teman sekalian. Nah, ini adalah suasana di sore hari menjelang maghrib. Masya Allah, air sungainya mengalir dengan deras. Dan di sini juga ada jembatan gantung menuju ke persawahan warga. Tadi banyak sekali orang yang mandi di sini, pengunjung ataupun wisatawan yang menikmati segarnya, jernihnya Sungai Rindu Hati. Nah, di seberang sana itu ada sawah warga. Di seberang sana juga ada sawah yang sudah panen. Jadi kalau teman-teman sekalian kemah di sini, tidak perlu takut atau khawatir soal makanan, karena dari lokasi ini dekat dengan rumah penduduk yang ada jualan ataupun ada warung. Jadi teman-teman bisa ke warung, tidak terlalu jauh. Nah, ini persawahannya yang sudah panen. Luar biasa. Dari mana, Bu? Dari sawah atau dari kebun? Dari kebun. Oh, dari kebun ternyata, dari kebun. Warga di sini, Bu, ya? Oke, oke, oke. Jadi ibu ini dari kebun. Kita coba ke sini, ke jembatan gantung. Sangat nyaman dan damai sekali di sini. Suasananya luar biasa, teman-teman sekalian.
asik sekali untuk lokasi kemah bersama para sahabat ataupun keluarga tercinta. Ini tadi ada pengunjung ataupun wisatawan yang membakar durian ya. Durian bakar. Nah, ini harumnya masih sangat kentara tercium. Sebo, mantap. Luar biasa. Ibu-ibunya juga ramah menyapa. Oke teman-teman sekalian, demikian video kita kali ini. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa berkunjung ke desa ini, menikmati indahnya alam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama keluarga ataupun sahabat, berwisata ke sini. Dan bisa juga berkemah, ngopi di pinggir sungai. Masya Allah, sangat nikmat sekali. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.